بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد مسلمين dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu para pencinta Al-Quran dan Sunnah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla. Pada pagi yang ceria ini, sebelah Syawal 45, 20 hari bulan 4, 24, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir Suratu Ali Imran, surah yang ketiga, juzuk yang keempat. Ayat yang kita akan baca insya-Allah bermula ayat 172 sehingga 176. 172 sehingga 176. Tajuk kitanya, Allah nyatakan keadaan para mujahidin yang setia sedia berkhidmat, tidak gentar dengan ugutan, lawan tetap lawan, dan sebarang gangguan yang dimainkan oleh syaitan semuanya tidak berjaya. Allahu Akbar. Itu kedudukan para mujahidin yang ikhlas perjuangan mereka semata-mata kerana Allah. Bila dia diugut, dimomokkan dengan kekuatan musuh, mereka hanya menjawab hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kata belaka, hasbunallah wa ni'mal wakil. Baik, kita oleh kerana ayat ni panjang, mukaddimah jangan panjang. Kita baca ayat satu dua ayat dulu, kemudian kita pergi kepada huraian. Bagi para pelajar yang ada tafsir pimpinan edisi Jawi, muka surat 135. Muka surat 135. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Alladzina istajabu lillahi wal rasul min ba'dima asabahumul qarh, iaitu orang-orang yang menjunjung perintah Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam supaya keluar menentang musuh yang menceroboh. Sesudah mereka mendapat luka, tercedera di medan perang Uhud, untuk orang-orang yang telah berbuat baik di antara mereka dan yang bertakwa, ada balasan yang amat besar. Tengok tafsir ayat. Nah, munasabatul ayat. Munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya macam mana? Dalam ayat yang lepas,
Allah Subhanahu Wa Taala mencela kedudukan puak-puak munafikin yang lari balik dari peperangan Uhud. Ingatkan kita dalam perang Uhud, kita dah baca dah dalam buku kita ni, buku apa ni, Sejarah Madinah ni. Tuan-tuan yang ada buku ni boleh buka tengok dalam Uhud. Geng-geng munafikin lari balik. Separuh jalan dia pergi, dia lari balik. Maka Allah cela keadaan munafikin yang lari balik, dan dia pun tak ditimpa musibah sebab dia tak ada dalam peperangan. Kemudian Allah Ta'ala puji kedudukan para syuhada, walaupun apa yang terjadi kepada mereka, tapi mereka mendapat pujian daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Sebab mereka mati dalam keadaan iman dan Allah terima mereka sebagai syuhada setelah diberi keampunan di atas kesilapan teknikal yang berlaku. Maka datang ayat ini, Allah nyatakan bahawa ada pengikut setia Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak lari. Nabi panggil je terus pergi. Baik. Tengok sebab nuzul ayat. Kenapa turun ayat ini? Nah, ini menarik. Penjelasan kita di sini penting supaya kita faham situasi. An ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala lamma sarafa al musyrikun an Uhud wa balagur rauha. Ingat tidak, lepas pada Abu Sufyan dapat kemenangan, 70 tentera Islam mati syahid di Uhud, Abu Sufyan undur. Dia undur ke belakang, dia kira dia sudah apa ni, sudah selesai peperangan, nak balik ke Mekah. Sampai satu tempat nama dia Rauha. Rauha ni kalau kita pergi sekarang, biasanya kalau jemaah yang pergi umrah dengan anak tu, anak bawa nak pergi ke Badar, kita akan berhenti satu tempat nama dia Rauha, Bi'rul Rauha. Rauha ni macam R&R zaman London ni. Nabi kita salah berhenti situ sebab ada telaga, ada air, jadi dia orang berhenti rehat. Jadi Abu Sufyan sampai ke Rauha, mesyuarat pokok dia. Dia kata la Muhammadan qataltumu. Kenapa mau balik? Muhammad mu tak bunuh. Walal kawa'ib ardaftum. Tawanan-tawanan perang mu tak balik seorang abuk pun. Muhammad di Badar dulu 70 dia bunuh, 70 dia tawan. Mu seorang pun tak ada. Sudah. Wa bi'sa ma sana'tum. Buruk keji tindakan kamu ni Abu Sufyan. Lari balik. Sedap. Irji'u. Pusing balik ke Madinah. Gilanyak mereka. Itu di pihak Abu Sufyan. Di pihak Islam pula, Nabi sallallahu alaihi wasallam rasa curiga dengan keadaan yang berlaku. Aku duduk fikir, takut Abu Sufyan yutan balik ke Madinah, serang balik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam nadaban nas fantadabu. Esoknya, tengok tarikh. Dia menarik dalam apa ni, dalam kitab Ar-Rahiq al-Makhtum, dia kata pada pagi Ahad, tanda pelajar, pagi Ahad 8 Syawal 3 Hijrah, mana perang Uhud berlaku hari Sabtu 7 Syawal, jadi 8 Syawal Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada sahabat, man kana ma'ana ams, siapa ada bersama kami dalam perang Uhud semalam, hayya, mari kita keluar ke mana, kita keluar pergi cari, kejar Abu Sufyan. Geng-geng munafik mari tersengih-sengih, terhegeh-hegeh, minta nak pergi juga. Nabi kata la illa man kana ma'ana ams,
Orang yang ada bersama kami semalam, yang layak untuk keluar, yang lari balik, balik. Nabi kita tegas. Nah, ini okey. Maka Nabi SAW kumpul para sahabat dalam apa ni, bawa pergi ke keluar dari Madinah nak menuju ke Rauha tadilah. Rauha tu dia panggil jalan nak balik Mekah. Nabi pun keluar. Sallallahu alaihi wasallam, dia keluar bersama dengan beberapa orang sahabat sampai ke tempat nama dia Hamra'ul Asad. Itu dia apa? Hamra'ul Asad ni baru ni anak pergi, dia punya jarak lebih kurang 20 km dari Madinah, dari Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Hamra'ul Asad. Sampai di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunggu tengok dia punya respon daripada Abu Sufyan ni macam mana, adakah dia nak yutan balik ataupun tidak. Maka dah Abu Sufyan tadi berkelahi pok dia, Muhammad tak boleh bunuh, tangkap pun tak boleh, tawanan pun tak ada, baik kita balik semula. Tengah mesyuarat nak balik, Nabi kita sampai ke Hamra'ul Asad, tiba-tiba datang seorang mari mengaku dia masuk Islam, sedangkan orang tak tahu pun dia. Maka Nabi kata, mu gi attack Abu Sufyan, main perang sarah, biar dia balik Mekah, jangan bagi dia masuk, jangan bagi dia yutan balik ke Madinah. Itulah di antara cerita Hamra'ul Asad. Menarik tuan-tuan. Baiklah, kita tak panjangkan cerita ni, cuma nak bagi tahu di sini. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Hamra'ul Asad, Allah Taala turun ayat Quran puji para sahabat, alladzina istajabu lillahi wal rasul min ba'di ma asabahumul qarh. Sesungguhnya orang-orang yang telah menerima panggilan Allah dan panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit semula untuk mengejar Quraisy, yang walaupun mereka menang dalam Uhud, tapi mereka nak lari balik. Kejar. Walaupun kamu masih luka, masih berdarah. Kata orang, luka masih berdarah, titisan darah masih belum kering. Sahabat bangkit bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Itu cerita satu hadis. Hadis ini, sabab nuzul ini, rawahu An-Nasa'i wa At-Tawarani dengan sanad yang baik. Satu lagi hadis, hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, ketika anak saudara dia Urwah ibn Zubair tanya tentang ayat ini, ayat allazina istajabu lillahi wal rasul. Kata Aisyah, ya bena ukhti, anak saudara aku, kan abawaka minhum, dua bapak kamu ada dalam tentera istajabulillah, yang menyahut seruan Allah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Abu Bakar dan Az-Zubair ibnul Awam. Jadi Urwah anak kepada Zubair, cucu kepada Sayyidina Abu Bakar. Sebab itu Aisyah kata, dua ayahmu ada dalam kumpulan yang dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Fantadaba minhum sab'una rajulan. Nabi kita panggil 70 laki-laki yang berani, yang gagah. Mari kita pergi kejar Quraisy. Jadi dalam perang Badar, perang Uhud ni, angka 70 yang timbul. Ingat tak? Ingat apa? Badar, Quraisy mati berapa? 70. Ditawan 70. Dalam perang Uhud syahid berapa? 70 juga.
Maka Nabi kita intadaba minhum sab'un. Nabi kita panggil 70 orang keluar ke Hamra'ul Asad, termasuklah sahabat besar Sayyidina Abu Bakar dan Az-Zubair Ibn Al-Awam. Baik, tengok tafsir ayat. Lillazina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Dan untuk orang-orang yang telah berbuat baik di antara mereka dan yang bertakwa, ada balasan yang amat besar. Tak usah duk takutlah. Ada balasan yang amat besar. Selesailah kita. Kemudian bila peranan sahabat Nabi tadi pergi apa ni, buat perang sarah kepada Abu Sufyan, akhirnya Abu Sufyan balik ke Mekah. Nabi SAW duduk di Hamra'ul Asad sekejap, pastikan mereka dah balik. Nabi balik semula ke Madinah. Alhamdulillah, Madinah aman, tidak lagi dalam ancaman. Mari kita pindah kepada ayat 173. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka juga ialah yang diberitahu oleh orang-orang kepada mereka bahawa kaum kafir Quraisy musyrik telah mengumpulkan tentera untuk merangi kamu. Oleh itu adalah kamu gerun kepadanya. Maka berita itu makin menambahkan iman mereka, lalu berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolong kami dan ia sebaik-baik pengurus yang terserah kepadanya segala urusan kami. Nah, ini di antara kepentingannya kita bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Apa cerita ni? Kita tak habis lagi nak kan. Alladzina qala lahumun nas, orang yang telah berkata, orang mari menakut-nakutkan para sahabat Nabi. Dia kata kafir Quraisy a'addul uddata, telah buat satu persiapan besar nak serang Madinah. Sebab dia kecewa. Sebab apa kecewa? Sebab tak dapat nak lanyap Madinah ketika mereka dapat sedikit kemenangan dalam Uhud. Menyesal dia. Menyesal weh. Tulis cerita ni nama dia peperangan Badar As-Sughra. Badar As-Sughra. Allahu Akbar. Badar As-Sughra ni bila Badar As-Sughra? Pelajar-pelajar kita ingat ke tidak? Dalam siri yang lepas kita dah bincang tentang Badar Al-Kubra. Badar ni nama tempat. Tulis pelajar. Badar nama tempat. Jarak dia sekarang dari Madinah ke Badar lebih kurang 150 kilometer. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam perang dengan Quraisy dengan Abu Jahal. Abu Jahal mati di Badar. Ini kronologi dia panggil. Kemudian Abu Sufyan datang ke Madinah pada Syawal tahun yang ketiga untuk balas dendam, dan mereka berjaya mensyahidkan 70 orang sahabat Nabi. Bila Abu Sufyan balik dari Uhud, dia berjanji. Dia kata, ya Muhammad, mau'iduna mausim Badar al-Qabil insyik. Muhammad, kita bertemu di Badar sekali lagi. Kali pertama engkau menang, kali ni kau tengok siapa menang. Gede baik Abu Sufyan ni.
sebelum masuk Islam, lepas masuk Islam, dia kedai Abi Alik ni pula. Nabi pun jawab. Nabi bukannya penakut. Nabi kata, Abu Sufyan, zaka bainana wa bainaka insya-Allah. Nabi kata, insya-Allah kita jumpa di sana. Ah, sudah. Tajuk boleh. Tajuk ni nama dia Badar As-Sughra. Badar As-Sughra bukan makna kecil, sebab makna dianya badar kali yang kedua. Ada orang namakan badar badar kedua, ada nama Badar Sughra, ada kata nama Badar Mau'id. Bila berlaku? Tulis baca. Berlakunya pada bulan Syaban tahun yang keempat Hijrah. Bulan Syaban tahun yang keempat Hijrah bersamaan dengan Januari 626 Miladi. Rasulullah bersama dengan 1500 orang tentera. Abu Sufyan ada 2000 tentera. Jadi bila Abu Sufyan cabar, Nabi setuju. InsyaAllah kita lawan. Jadi bila mari bulan Syaban tahun yang keempat, Abu Sufyan keluar sampai ke nama dia Marraz Zahran. Marraz Zahran ni kalau orang pergi Mekah lah ni, nama dia Jumum. Jumum atau Jamum, lebih kurang dalam 20 km dari Mekah. Dia kumpul situ, duduk garu kepala Abu Sufyan. Hai. Sedak cabar Muhammad lah. Badar-badar ni dia benar dah tahu dulu. Tahun dua dulu. Kan hari ni dia mati pula kan. Baru ni Abu Sufyan mati, ni aku pula mati. Abu Sufyan pun cari alasan. Nabi dah keluar dengan sahabat-sahabat 1500 orang bersedia untuk bertempur dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan pula garu kepala. Dia duduk lagi tahu apa? Ni musim panah ni, musim kemarau ni. Tak ada bekalan sedak ni. Susu pun tak banyak, buah-buah pun tak apa ni. Tak banyak. Gini kata, kita cancel. Kita batalkan perjanjian ni, kita balik Mekah. Ni balik Mekah. Maka Nabi tak dengar cerita ni. Nabi keluar sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan lagi balik. Mana dia orang panggil takut awal, kalah awal nama dia. Kalah awal lagi. Allahu akbar. Jadi alhamdulillah bila orang mari bagi tahu cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Sufyan nak keluar, ingat Nabi gentar lah. Semua sahabat-sahabat yang ada, Allah Taala bagi tahu semuanya kata, ikut semua kata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi bila semua kata begitu, sahabat-sahabat Nabi bersedia. Yang larinya siapa? Abu Sufyan. Jadi tak jadi perang lah. Perangai tak jadi. Karena itu nama dia buat Badar As-Sughra ataupun Badar Al-Mau'id. Badar menuntut janji Abu Sufyan. Nabi kita pergi Badar, duduk di sana 8 hari tak jumpa siapa-siapa sebab Abu Sufyan lagi balik daripada Marraz Zahran tadi. Terus dia balik ke Mekah semula. Nabi duduk rehat situ 8 hari balik. Jadi tak ada apalah. Yang pentingnya respon. Ni kita kata yang pentingnya respon daripada orang Islam bila dengar kata orang kafir nak serang, itu yang kita kena kata. Kena kata apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tengok hadis. Menarik hadis. An ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala. Tulis ni pelajar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil ni ucapan yang mantap. Qalaha Ibrahim alaihi salam hina ulqiya binar. Nabi Ibrahim kata ketika orang capuk dalam api. Waktu orang nak Namrus nak capuk dia dalam api, kata-kata hikmat, senjata hikmat Ibrahim, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Nabi kita kata ketika orang bagi tahu Abu Sufyan nak serang sekali lagi di Badar, mereka telah berkumpul beribu orang,
Nabi kata hasbunallahu wa ni'mal wakil, fazadahum imanan, bertambah keimanan, bertambah keyakinan, bertambah kekuatan, bukan melemahkan semangat atau menakutkan orang Islam. Ingatlah para jemaah sekalian, hadis ini rawahu Al-Bukhari. Jadi kita hari ini pun kalau rasa takut, hasbunallahu wa ni'mal wakil, kita kena kata. Sebab apa makna hasbunallahu wa ni'mal wakil? Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Allah sebaik-baik pengurus yang terserah kepadanya segala urusan kami. Allahu Akbar. Ini kedudukan orang mukmin. Iman dia, zadahum imanan, bertambah iman, lagi kuat ancaman, lagi mantap dia punya keimanan, lagi gagah dia punya kedudukan. Kita hari ni orang yang tak kuat iman, selagi kena gertak, gonjek kepala lutut, tak ada apa-apa lagi, nak mau lari sudah. Jangan lari, lawan tetap lawan, insyaAllah. Baiklah, kita pindah kepada ayat 175. Ayat 174 dulu. 174. Allahu Akbar. Ini kekuatan jiwa yang ada pada siapa? Pada sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Tengok ayat 174. Fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su wattaba'u ridwanallah wallahu zu fadlin azim. Baik. Fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su'u wattaba'u ridwanallah wallahu zu fadlin azim. Setelah pergi mengejar musuh, mereka kembali dengan mendapat nikmat dan limpah kurnia dari Allah. Mereka tidak disentuh oleh suatu bencana pun, serta mereka pula menurut keredaan Allah. Dan ingatlah, Allah mempunyai limpah kurnia yang amat besar. Baik, sebelum kita turun ke ayat 174, tadi dia tinggal muka surat ni, dalam tafsir ini. Kita balik, ada satu lagi hadis Ibn Abbas juga yang menceritakan tentang kelebihan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Adik pun apa kata? Kana akhiru qawli Ibrahim hina ulqiya fi an-nar hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Hadis ini dalam Bukhari. Satu lagi hadis Abu Sa'id Al-Khudri kata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifa antum wa qad taqama sahibul qarnil qarna. Bagaimana kamu hidup senang-senang, relax di atas dunia ni, tak mikir ke mati, sedangkan Israfil, peniup serunai kiamat, sudah pegang dah serunai. Nih, Lani Israel dah pegang serunai. Israfil, maaf. Wahana jabatau, tunduk. Wa asra sam'ahu, telinga duduk dengar, tunggu. Duduk tunggu arahan Allah Ta'ala, suruh dia tiup, piaw. Pejek lalu. Jadi bila sahabat-sahabat dengar, kiamat dah nak berlaku, Israfil dah pegang serunai, fa kaifa naqulu ya Rasulullah, apa ucapan kita bila kita takut? Qal, dengar ni, baca ikutlah kau. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, tawakkalna 'ala Allahi rabbina. Ada kata tawakkalna ala Allah, ala Allahi tawakkalna, boleh baca dua lah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil,
tawakkalna 'ala Allahi rabbina. Satu riwayat, riwayat yang kedua, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ala Allahi tawakkalna. Yang pentingnya kita nak ada tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Tulis. Hadis ini rawahu At-Tirmizi dengan sanad yang baik. Baiklah, alhamdulillah. Kita balik pada ayat 174. Jadi apabila selesai Nabi kita kejar Quraisy sampai ke Hamra'ul Asad, tak berlaku apa-apa, maka turun ayat ni. Turun ayat ni. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, wa qad kana Abu Sufyan, bila Abu Sufyan cabar Nabi tadi, mau'iduka mausimu Badrin, kita akan jumpa tahun depan di Badar, tempat membunuh sahabat-sahabat aku. Kita tengok siapa kuat. Fa ammal jabanu faraja. Jadi bila selesai ni Nabi kita balik ke Madinah, tak ada apa-apa. Selesai masalah, pergi ke Badar pun kosong. Pergi Hamra'ul Asad, tak ada apa-apa balik. Kita ingat Hamra'ul Asad ni bila berlaku? Bulan Syawal. Ingat tak? 8 hari bulan. Bulan 11 Tujar, peniaga-peniaga, delegasi perdagangan datang ke Madinah. Tak ada apa-apa, macam relax ya, balik. Seolah-olah tak berlaku peperangan apa-apa. Itu dia panggil. Dalam tu kata fanqalabu bi ni'matin minallah. Baliklah, tak ada apa. Membaliklah dengan nikmat daripada Allah Azza wa Jalla, tidak ada ketakutan bagi kamu, tak ada takut gapo-gapo, balik. Kita kata alhamdulillah. Balik daripada Hamra'ul Asad, lam yamsashum su, tak ada apa, kamu tidak disentuh oleh bencana apa-apa. Boleh berniaga balik, boleh buat perancangan seterusnya, kita nak pergi ke mana. Wattaba'u ridwanallah, ikutlah apa yang Allah Ta'ala redha kepada kamu. Maknanya ikut arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh keluar, Nabi suruh lawan. Jangan ulangi apa yang berlaku di Uhud. Yang berlaku di Uhud, 70 orang mati syahid. Limadha? Karena tak ikut arahan, langgar SOP yang menyebabkan harganya sangat tinggi. Semua tentera pemanah syuhada inda rabbihim yurzaqun. Alhamdulillah. Di akhir ayat Allah kata apa? Wallahu zu fadlin azim. Allah Subhanahu wa taala mempunyai limpah kurnia-Nya sangat besar, memberi kepada kamu ketenangan, keamanan. Balik daripada peperangan jadi Ugut yang ditakut-takut itu, tidak ada sebarang ketakutan bagi kamu. Kita kata alhamdulillah. Baik, kita pindah ke ayat 175. Ayat 175, innama dzalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya pembawa berita yang demikian itu ialah syaitan. Syaitan mari duduk buat di ayah bahawa kamu akan diserang, kamu macam-macam, yang bertujuan menakut-nakutkan kamu terhadap pengikut-pengikutnya, yakni kaum kafir musyrik. Oleh itu janganlah kamu takut pada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Jangan cuaikan perintahku jika betul kamu orang-orang yang beriman. Kalau kamu betul-betul orang beriman, ikut perintah Allah. Jadi alhamdulillah, munasabah ayat ini, lamma jazallahu ta'ala allazina sayyibus salamati, orang yang ikut arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya Allah Ta'ala beri selamat. Maka di sini Allah bagi tahu kepada mereka, kalau dengar berita-berita daripada syaitan, sama ada syaitan orang, syaitan jin, tak usah duduk menakut. Mu kena takut pada Allah Ta'ala, jangan takut pada syaitan, sebab syaitan ni penakut dia sendiri pun tak ada apa. Jadi jangan kita mudah koyak dalam perjuangan Islam ni.
Jangan mudah lari. Sebab kalau kita lari, kita yang rugi. Allahu Akbar. Baiklah, kita masuk pada ayat yang terakhir dalam siri ini. وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Dan janganlah engkau berduka cita wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebabkan orang-orang yang segera tercebur ke dalam kekufuran, kerana sesungguhnya mereka tidak sekali-kali akan dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Allah menetapkan tidak memberikan kepada mereka balasan syurga pada hari akhirat kelak, dan mereka pula beroleh azab seksa yang amat besar. Ayat ini kata ulama tadabbur, munasabah dia Allah Taala puji orang-orang yang cepat mengikut arahan Nabi, arahan Allah dan arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ajak keluar. Dan Allah Taala akhiri ayat lepas dengan arahan supaya jangan takut pada pengikut syaitan. Kemudian dalam ayat ini Allah cela pengikut-pengikut syaitan yang cepat sangat. Cepat sangat ikut dia punya syaitan, tak fikir tentang kesudahan. Siapa dia pengikut syaitan di sini? Puak-puak munafiqin yang menjadi duri dalam daging, gunting dalam lipatan, racun dalam makanan. Ini yang jadi bahaya sekali. Maka Allah Taala bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahzunka. Mutasa duka citalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puak-puak kafir suka mudah menaik ikut orang kafir. Zaman kita hari ini, kita orang beriman mudah ikut budaya kafir. Bukan ikut agama kafir, ikut agama kafir, kafir pak dia, tapi ikut budaya kafir. Sekali mari puak-puak kafir ni ajar suruh joget habis hari raya. Sekali mari suruh melompat habis hari raya. Bengong habis masyarakat ni sebab duk ikut budaya kafir. Maka Nabi SAW diberi arahan oleh Allah Taala, la yahzunka. Tahu sudah dia. Pengikutmu tetap sedia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Pengikut syaitan ada pengikut dia, biar dia pergi. Yuridullahu alla yaj'ala lahum hazzan fil akhirah. Kalau mereka dapat projek atas dunia, dapat apa dia kemenangan atas dunia, dapat apa sahaja atas dunia, mereka tidak ada bahagian di akhirat. Allahu Akbar. Jangan dengki. Sebab itulah kalau kita tengok puak kapi ni nampak senang, nampak relax atas dunia ni, kaya raya, tak sedut dekilah. Itulah dunia dia, itulah syurga dia. Sebagaimana dikasih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ni penjara bagi orang mukmin, syurga bagi orang kafir. Sebab dia tak ada syurga dah di akhirat. La hazzalahum fil akhirah. Mereka tidak ada bahagian di akhirat. Kalau dia senang atas dunia ni, makan sedap, projek banyak, gapo apa jadi, itu dia panggil apa? Syurga dia tadi. Di akhirat esok la hazzal. Allahu Akbar. Tapi kita orang Islam, kalau kita susah atas dunia pun, di akhirat kita senang. Sabarlah sementara dunia ni hanya tempat singgahan, tempat meninggal, bukan tempat tinggal yang kekal. Allahu Akbar. Baik, tamatlah kita mencari 5 faedah seperti biasa, mencari 5 faedah daripada ayat yang kita baca. Alhamdulillah. Yang pertama, tulis ni pelajar, yang pertama, al-faedatul ula, qauluhu ta'ala, alladhina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum. Maaf, kita pergi ayat mula-mula lagi. Inna alladhina istajabu lillahi war rasul. Orang yang cepat
menyahut seruan Allah dengan Rasul. Siapa dia orang ni? Jawab dianya, tidak sempurna iman seorang kalau dia hanya jahut seruan Allah tapi dia tak istijabah seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh. Ini ada setengah orang dia panggil geng anti hadis. Gajah dengar kau eh? Tu geng karut nama dia tu. Dia kata dia tak mau hadis, dia nak Quran saja. Sedangkan Allah Taala sebut dalam ni allazina istajabu lillahi war rasul. Orang yang perkenan seruan Allah dengan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba boleh mengkata apa dia, aku nak hak Allah ya, Rasul mau, maka orang ini tidak sempurna iman. Tidak sempurna iman sebab apa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Dalam ayat ini Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah pada orang mukmin supaya ikut Allah, ikut Rasul. Jadi kalau ada geng-geng anti hadis ni, dia kata dia ikut Allah, Allah perintah musuh ikut Rasul. Jadi maknanya dia tak ikut dua-dua. Dua-dua dia tak ikut. Satu. Faedah yang kedua, allazina istajabu lillahi war rasul mim ba'di ma asabahumul qar. Tentera Islam masih lagi sakit. Luka-luka masih berdarah. Darah masih belum kering. Yang patah belum sembuh. Tiba-tiba Nabi kata, besok kita pergi kejar Abu Sufyan. Bangkit para sahabat. Mim ba'dima asabahumul qarh. Sedang mereka dalam keadaan sakit. Kata orang heret kaki, berjalan juga. Semata-mata menyahut seruan Allah Azza wa Jalla. Karena itu kata ulama tadabur, al-masaib, tulis kata-kata hikmah ini, al-masaibu mahakkun lima'rifatir rijal. Musibah yang menimpa itulah yang menjadi batu ujian nak mengenali para pejuang, nak mengenali para pejuang. Lau falaula fadlus sahabah, kalaulah sahabat ni bukan orang hebat, kalau sahabat Nabi radhiyallahu bukan orang yang terpilih di kalangan manusia, tak ada siapa keluar ikut Nabi. So maaflah Rasulullah, maaflah Rasulullah, sakit, luka, kaki pak. Lah, Nabi sebut je, bangun selalu. Nah, sebab itulah para pelajar, anak-anak kita, kita sebagai seorang pejuang, mujahid, jangan mudah koyak. Ini anda banyak dengar cerita, tak ada ceramah hal ini. Ustaz yang janji nak mari tu, dia kata dia penipala. Tagi, pakai kosong gitu. Orang buat majlis dah. Angkat banner, angkat spanduk. Pasal kemah, meleh kambing, tak mari penceramah. Pasal sakit kepala. Jadi jangan mudah lah, jangan mudah. Jangan mudah orang panggil lembek kita. Atau WhatsApp ke mudir. Mudir, maaf lah, tak dapat mengajar hari ini. Sebab tak apa sehat. Sakit gigi. Benda simple ya, boleh ya pergi. Nah, maknanya kalau tak boleh mengajar penuh masuk dalam kelas pun, bolehlah suruh anak-anak murid tolong baca. Ya, dia tengok-tengok. Ni hok tak tahu benarnya, hok terikat dengan anak bini. Oh, penat. Saya tak boleh pergi kuliah hari ni. Pasal isteri tak apa sehat. Duduk tidur ya rumah, bukan duduk dalam hospital pun. Ha, ni dipanggil mudah koyak macam ni. Anak tak pergi kuliah hari ni tu, pasal apa? Anak tak ada orang nak mengasuh. Letak atas kereta membawa pergi. Biar duduk main tepi meja kuliah ni. Jadi jangan. Kalau kita ada janji dengan orang, mesti kena kuat. Pada itulah Allah Ta'ala gambarkan suasana sahabat. Luka masih berdarah, bangkit bila Allah Ta'ala panggil. Al-masaib mahakkun lima'rifatir rijal. Musibah itu, ujian itulah medan parameter kayu ukur nak tengok kemantapan perjuangan seorang. Jangan mudah. Ini enggak mudah benar. Manja telajuk. Bini penipala pun tak pergi ngajar. Anak sesama pun tak pergi kelah. Allahu akbar. Lepas tu kereta pelak kota pun tak pergi juga. Enggak apa kerja awak lagi. Jadi pelajar-pelajar, kita kena usahakan. Tak dapat pergi yang kereta naik motor,
mutu apa pun juga naik bas. Ha, itu dia panggil tokoh pejuang tidak mudah koyak di tengah jalan. Allahul musta'an, kata hasbunallahu wa ni'mal wakil, alallahi tawakkalna, tawakkallahi alallahi tawakkalna, tawakkalna alallahi rabbina, Allahul musta'an. Baik, kita mencari yang ketiga. Dalam ayat, dalam faedah yang ketiga, ha, kata-kata hasbunallahu wa ni'mal wakil ini kata-kata yang cukup mantap. Kata-kata yang cukup mantap. Tengok Allah Taala sebut, fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bila orang wuguk dia, makin tambah iman dia. Makin bertambah iman dia dan makin tinggi tawakal, maka disitulah para ulama tadabbur kata al-imanu yazidu wa yanqus. Iman kita ni meningkat dan berkurang. Dia boleh naik, dia boleh jatuh. Dia naik bila kita kuat ibadat, iman kita bertambah. Bila kita lemah ibadat, iman kita jadi kurang. Karena itu para jemaah sekalian, jangan lemah ibadat, mesti kuat supaya apa? Supaya iman kita sentiasa tingkat. Iman kita bertambah berkurang. Yang keempat, tengok ayat Tuhan kata apa? Fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin. Baliklah kamu dengan limpah kurnia Allah Taala. Jadi kata di para ulama tadabbur, al-aqibatu, kemenangan, sama ada menang sungguh ataupun menang moral, duduk di mana? Duduk di orang yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi Abu Sufyan tak boleh nak gertak, tak boleh nak ganyang orang yang beriman. Lagi dibuat di ayah menakutkan, lagi kuat kita punya semangat. Allahu Akbar, lagi kuat kita punya semangat. Kita kata semangat perjuangan kena ada. Dalam lepas hari raya baru ni, salah satu daripada nasihat kita di akhir tadabbur ayat, kita kata anak-anak yang balik ke negeri kita ni, walaupun mengharungi jam sampai 20 jam ada yang lebih, tapi kerana dia niat balik nak silaturahim, ziarah mak, ziarah ayah, merapat silaturahim dengan adik-beradik, merapatkan ukhuwah dengan kawan-kawan, insyaAllah makjurin 20 jam atas kereta, tuan-tuan dan puan-puan mendapat pahala dari si Allah di atas dasar silaturahim dan mantapkan ukhuwah. Jangan main, jangan mudah koyak kita. Orang kata apa-apa kita, biar dia kata. Tapi kita yang merasai keperitan ini, hasbunallahu wa ni'mal wakil, alallahi tawakkalna, perbetulkan niat, ikhlaskan qasad, kita kata kita balikkan semata-mata nak hubungi silaturahim, insyaAllah antum ma'jurun, kamu semua mendapat pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Abaikan kata-kata hidup perli kita, kita tetap mengharungi suasana dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Ta'ala hilangkan kedukacitaan, Allah Ta'ala apa ni, naikkan darjat orang-orang yang sabar, insyaAllah. Baiklah, di akhir ayat tulis yang kelima, fanqalabu bi ni'matin min Allah, membalik dengan nikmat daripada Allah Ta'ala. Ulama tadabbur kata ayat ini menjadi dalil perkara yang baik bila kita dah niat, kita dah mula, kita dah usahakan tapi tak dapat natijah, kita tetap boleh pahala. Boleh pahala. Sebagaimana Nabi SAW keluar dua kali. Ingat tak? Dalam peperangan Badar Sughra, Nabi kita dah keluar. Pergi dah. Abu Sufyan tak mari. Abu Sufyan koyak masa tu, dia lari balik. Tapi para pejuang Islam tetap mendapat pahala jihad walaupun tidak berperang, kerana mereka telah keluar untuk berperang. Kita hari ini pun kena usahakan. Usaha dakwah kita ni biar berjalan, apa saja yang kita berjalan. Sebab apa? Kalau tak berjaya pun pahala kita dapat. Kata di para pendakwah, imman nasru wa imman syahadatu. Pejuang Islam ni sama ada kita dapat pertolongan Allah, kita menang,
ataupun kita bagi gugur syahid. Kalau tak dapat, syahid pun tak gugur, kemenangan pun tak dapat, kita tetap akan mendapat pahala perjuangan menegakkan kalimah Allah Azza wa Jalla. Dan di akhir ayat Tuhan kata, yuridullahu alla yaj'alalhum hazzan fil akhirah. Puak-puak kapi ni dia ada bahagian di dunia saja, akhirat la hazza, tidak ada bahagian. Orang mukmin kadang-kadang Tuhan bagi dua. Di dunia pun dia hebat, senang hidup, mendapat kerada Allah Taala, di akhirat dia dapat syurga, kita kata alhamdulillah. Tapi kalau di dunia sempit, kita ingat di akhirat senang. Mudah-mudahan Allah Taala anugerahkan kepada kita yang terbaik dalam hidup kita. Insya-Allah Taala, biarlah kita susah di dunia, asal kita senang di akhirat. Biarlah kita dihina orang di dunia, asalkan Allah redha kepada kita di dunia dan di akhirat. Biarlah apa yang terjadi, kita tetap berpegang dengan prinsip hasbunallahu wa ni'mal wakil, tawakkalna 'ala Allahi rabbana, wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.